episode 821 mendatang, Luffy masih berusaha mencari keberadaan Sanji. Dalam usahanya, tentu dia menghadapi berbagai macam pasukan Big Mom, dan di episode depan dia akan melawan Shangle Chabaleta. Simak preview anime One Piece episode 821 berikut ini. Anime One Piece kembali berlanjut setelah minggu lalu harus libur karena tahun baru. Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, One Piece episode 820 tayang. Di episode ini, Luffy masih mencari Sanji dan menghajar setiap pasukan Big Mom yang ia temui. Di sisi lain, pertarungan antara Paper dan Baron Tamago juga sudah menemui akhir. Tamago telah berubah ke bentuk berikutnya, yaitu Fishtown Diego. Paper sendiri diperlihatkan mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri, namun benarkah dia mati? Di episode 821 nanti, akan diperlihatkan bahwa Paper tidak benar-benar mengorbankan dirinya sendiri, bro. Bersamaan saat dia membuat ledakan, Chopper dan Carrot sudah memanggil Paper dari dalam dunia cermin milik kekuatan Drake. Bagaimana dengan Luffy? Ada sedikit keunikan di sini. Di dalam versi manga One Piece, tentunya Luffy juga berlari ke penjuru kerajaan kue milik Big Mom untuk mencari Sanji, namun belum menemukannya. Ini yang berbeda, dalam versi manga, Luffy memang melawan Shangle Chabaleta, namun tidak sampai diperlihatkan secara detail, terlebih sampai menjadi preview seperti yang kita lihat di preview anime One Piece 821. Di episode mendatang, sepertinya kita akan melihat pertarungan antara Kapten Bajak Laut Topi Jeram ini melawan salah satu dari anak Big Mom yang kembar 5, Shangle Chabaleta. Shangle Chabaleta memiliki kekuatan yang cukup hebat. Meskipun tidak diketahui apakah dia memakan buah iblis atau tidak, namun dia telah membangkitkan kekuatan Haki, tepatnya Musoshoku Haki. Pada dasarnya, sama seperti kembarannya yang lain, kekuatan dasar dari Shangle Chabaleta terletak dari tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang tidak sama seperti manusia pada umumnya. Dilengkapi dengan Musoshoku Haki, jelas dia adalah petarung yang cukup berbahaya dari pasukan Big Mom. Setelah menyelesaikan pertarungan, Luffy akan bertemu dengan Reiju, yang nantinya menjelaskan kemana Sanji pergi. Mungkinkah Luffy bisa bertemu kembali dengan Sanji? Itulah preview anime One Piece episode 821, bagaimana menurutmu?